Beberapa pasukan Israel tertangkap oleh Hamas di perbatasan jalur Gaza. Zionis yang tertangkap pun dibawa menggunakan mobil menuju Gaza. Meski terlihat sekumpulan warga, sudah ancang-ancang yang ingin menghakimi Zionis tersebut. Mobil yang ditumpangi Hamas dan tawanan pun sempat dihadang oleh kemarahan warga Gaza. Diduga, gara-gara tersinggung saat diberi bungkusan makanan, seorang pria ngamuk dan melempar makanan tersebut kepada orang yang memberinya itu. Untuk saat ini, belum diketahui di mana lokasi tersebut, namun video ini viral di media sosial, dan mendapat banyak beragam komentar dari warganet. Oke semuanya, terima kasih sudah menonton sampai selesai. Dan mohon dukungannya dengan cara like, komen, dan subscribe.